Halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan lagi kode redeem terbaru. Nah buat kalian yang belum redeem, pokoknya buru-buru redeem dari sekarang, yang langsung nonton video saya langsung aja redeem. Dan untuk video selanjutnya kalian akan membagikan lagi kode redeem buat kalian stay di channel ini. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik klik tombol subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Pokoknya buat kalian bisa download aja, linknya ada di deskripsi, dan download kodenya itu terserah kalian mau pakai kodenya atau enggak, itu hak-hak kalian, terserah kalian. Dan di sini saya sudah redeem kodenya. Oke, buat kalian bisa lihat di sini tanggalnya dulu ya, biar kalian enggak apa tuh ya namanya penipuan atau apa, terserah kalian tuh mau penipuan atau apa, terserah. Bisa lihat di sini tanggal. Saya di sini tanggalnya lihat aja, setelah kalian tanggalnya lihat tanggal berapa, itu tanggal 8 Desember jam berapa, jam 11 ya, hampir jam 11 malam. Oke, di sini mungkin udah satu bukti, dan dua buktinya ini bisa kalian lihat di sini ada pesan. Nah di sini ada dua pesan. Di sini saya akan buka satu aja dulu ya, kita buka dulu satu. Dan buat kalian yang pokoknya mau download, silahkan download dan tonton aja videonya biar kalian tahu atau paham cara redeem dan cara downloadnya. Itu terserah kalian mau komentar apa, terserah. Saya nggak dilihat itu, kalau komentar kalian kasar tuh langsung masuk ke spam, jadi ke spam udah nggak bisa komentar lagi gitu, terserah kalian. Itu di sini ada kode redeem satu, tadi kan saya sudah redeem siang tadi, dan di sini saya sudah redeem lagi barusan ya. Di sini ada kode redeemnya, bisa kalian lihat. Di sini ada boxnya Epic Tournament seperti biasa, di follow dari live stream, itu dari website saya biasa, mungkin dia nonton video atau nggak tahu apa tadi nonton live stream mungkin, dan dia ngasih kode redeem lagi kepada saya. Oke, jadi buat kalian yang mau redeem silahkan redeem aja, yang nggak mau redeem ya terserah kalian gitu kan, saya cuma nge-share aja. Jadi buat kalian yang redeem, redeem aja terserah. Oke, kita langsung aja buka kode redeemnya, kita langsung aja kita gunakan di sini ya, biasa seperti biasa, Hero Fragment sama Magic Dust 100 sama Luxor 7 hari ya. Bisa kalian lihat aja tanggalnya nih, tanggalnya tanggal berapa, tanggal 8 jam berapa, berapa tuh, ada jamnya tuh di atas, disitu ada jam 22.52 ya, biar kalian paham atau biar kalian ngerti. Oke okay? Oke okay, di sini kita langsung screenshot dulu aja biar bukti, atau buat kalian memang itu terserah kalian mau dibilang hoax atau apa, terserah kalian. Pokoknya buat kalian yang mau redeem, redeem aja di bawah, jangan banyak ngomong. Oke, kita lanjut cara download dan cara pemasangannya. Buat kalian yang belum tahu cara downloadnya, bisa kalian lihat aja video ini sampai selesai. Oke, yang belum paham, yang udah paham tinggal kalian download aja, di deskripsi ada linknya. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, di sini kita sudah masuk di mode home screen saya. Jadi buat kalian yang nggak bisa download, bisa lihat videonya aja dulu. Jangan komentar dulu sebelum lihat video ya. Kita langsung aja klik Chrome. Di Chrome ini kalian tunggu aja sampai selesai. Setelah kalian copy link ada di deskripsi di sini dulu, tunggu sampai selesai ya. Karena itu apapun juga tuh butuh perjuangan ya. Terserah kalian mau komentar apa, terserah, komen aja di bawah, terserah, komen aja di bawah secara kasar atau apa, nanti saya kena spam langsung nggak bisa komen. Oke, kita langsung aja kita klik saya bukan robot. Jadi buat player-player smart aja ya, jadi player-player berpikir dengan otak gitu kan, kita langsung aja masuk ke klik here to continue. Di sini kalian klik aja yang di sini angka 2, register di situ otomatis, di situ otomatis ke 10 skon, tunggu sampai selesai skonnya. Itu skornya sampai 1 ya, bisa kalian lihat di sini. Oke, sampai 1 ya, tunggu sampai selesai. Di situ kalian tinggal klik get link. Nah, di get link ini setelah itu kalian bit.ly, klik angka 2 dan geser lagi. Setelah itu kalian klik get link lagi, klik angka 2 dan geser lagi. Di situ ada kode redeemnya, bisa kalian Desember. Itu ada kode redeem, tinggal kalian download. Setelah kalian download, di situ ada masuk di jetarchiver atau di file biasa. Di situ ada kode redeem. Di sini ada kode redeemnya. Di sini bisa kalian lihat. Di situ ada, kalian lihat aja dan buka dan tulis dan langsung masukkan kode redeem ke mobilelegend.com. Oke, mungkin untuk videonya segitu dulu ya. Jadi di sini saya kesempatan untuk bagikan kode redeem hari ini ada dua kali kode redeem, karena di situ websitenya itu ngasihnya satu-satu atau dua-dua, jadi nggak langsung blok sekali, karena mungkin dia beli atau nggak tahu apa mungkin. Oke, buat kalian yang mau redeem atau mau download kode redeemnya, silahkan download dan redeem, kalau enggak ya terserah kalian, karena di sini saya sudah share. Dan untuk buat kalian yang limit, mungkin itu karena itu harus menggunakan player smart nih, pakai otak guys. Oke, thank you, bye bye.